Masak oseng tempe bawang bombay. Assalamualaikum, di dapur Bunda Santi lagi. Panaskan minyak, tumis bawang putih bawang bombay. Ditumis di oseng sampai harum, sampai layu. Setelah bawangnya harum, layu, masukkan tempe. Lalu aduk-aduk. Lalu masukkan air secukupnya. Kemudian tutup 3-5 menit sampai tempenya matang. Lalu tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Tambahkan merica bubuk secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan gula pasir secukupnya, tambahkan garam secukupnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa dikoreksi rasa. Oseng tempe bawang bombaynya sudah matang. Terakhir kita masukkan daun pre. Ditaburi daun pre di atasnya. Lalu aduk-aduk. Dan ini dia hasilnya. Oseng tempe bawang bombay ala Bunda Santi. Silakan mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.